Jom sama-sama kami, caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Pandemi ini mengganggu kesihatan kita, menyukarkan perniagaan kita, menjadikan perniagaan kita gulung tikar, atau meragut nyawa ahli keluarga, saudara mara, jiran tetangga kita. Terserah pada Allah. Kerana yuhyi, Allah yang menghidupkan. Ayumid, Allah yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah maha berkuasa atas tiap segala sesuatu. Apa yang berlaku ini sebab musabab je datang COVID. Orang tak boleh niaga. Orang kena patuh SOP. Kena pakai pelitup muka. Tak boleh nak makan apa di kedai. Tak boleh nak rentas daerah. Tak boleh nak rentas negeri. Tak boleh kita nak bekerja. Kena buang kerja. Ada dimasukkan hospital. Ada yang melibatkan kehilangan nyawa. Kita redha dengan qada Allah. Kalau kita nak komplain, nak komplain siapa? Kita nak claim suami? Boleh. Nak claim isteri? Boleh. Nak claim dengan kerajaan? Boleh. Tapi takkanlah kita nak menyalahkan ketentuan Allah ke atas kita. Nah, ni nak kena kita fikir dan sedar. Bahawa apa jua yang berlaku sekalipun, orang kata ada teori konspirasi Yahudi. Ada Yahudi jual vaksin. Nah, Yahudi nak bunuh kita. Tak apa, kita serah pada Allah lah. Kita serah pada Allah. Yalah, pemahaman ada, ilmu ada, usaha ada, ikhtiar ada untuk mengatasi pandemik, untuk mencegah diri daripada penyakit, untuk merawat daripada kesakitan yang kita alami. Akhir sekali kita serah pada Allah. Kita terima bahawa tiap-tiap melaku itu berada di bawah kerajaan Allah. Innama amruhu iza arada syai'an. Ayakul ala hukum fayakun. Kita sentiasa baca ayat ni. Kami mana jemaah. Pagi jemaah, petang jemaah, kita baca. Innama amruhu. Hanya sahnya. Perintah Allah itu. Iza arada syai'an. Bila Allah menghendaki satu perintah Allah itu berlaku. Satu kehendak Allah itu berlaku. Ayakul ala hukum fayakun. Lalu difirmankan. Jadilah kamu. Maka jadilah sesuatu itu. Dengan perintahnya. Jadi, apa kita nak khawatir, nak bimbang sangat? Kita kata, nah, kalau Allah takdirkan kita kena penyakit, maka kita berubat. Bila kita berubat, tewas dengan penyakit berkenaan, kita mati syahid. Betul, orang yang mati dengan penyakit ni mati syahid. Syahid dunia pun tak apa, syahid juga daripada mati katak tu, daripada mati ayam kena langgar motokar tu, kan? Mati apa nama-nama ni, mati seperti binatang. Atau mati seperti Najih Murad Lazah. Kan? Kan lebih baik daripada kita ni mati su'ul khatimah. Lebih baik kita mati ketika berjihad melawan penyakit. Dan orang Islam berjihad melawan penyakit dikira mati syahid. Sebab dia mati dalam keadaan beriman. Dia mati dalam keadaan beramal soleh. Dan melawan penyakit itu adalah merupakan sunnatullah. Bahkan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ya, dan kita reda. Bila ditimpa kesakitan, kita berubat. Bila kita berubat, stage pertama, stage kedua, stage ketiga, stage keempat, stage kelima, gagal juga bila meninggal, kita terima itu suratan daripada Allah. Hidup lahirnya seorang manusia, perginya mati seorang manusia, semuanya berada di bawah jajahan takluk kudrat dan irada Allah sejak azali lagi. Ya, kita manusia ni sedihlah, hampalah, kecewalah dengan asbab manusia. Doktor lambat bertindak, kan? Mesin tak ada, kan? Katil tak cukup, kan? Hospital tak boleh masuk, kan? ICU gini sebab vaksin lah yang mematikan. Dah. Terlebih makan ivermectin lah ataupun tidak mengambil vaksin lah. Itu semua tu asbab. Itu semua sebab-sebab pada kenampakan manusia. Tetapi sebenarnya hidup kita, mati kita telah ditentukan oleh Allah semenjak azali. Jadi jangan jadi takut kita orang Islam ini. Pandemik yang ada kita urus dengan sebaiknya. Kita jangan campak diri dengan kebinasaan. Kita elakkan penyakit. Tapi bila penyakit datang, kita usaha ikhtiar untuk berubat. Kalau kita gagal usaha untuk berubat, kita meninggal pun dalam keadaan melawan penyakit, selagi ada iman dan amal saleh dalam diri kita, insyaAllah kita diketerikan mati syahid. Walaupun syahid dunia pun tak apa, tapi ia sudah dikira terangkum dalam husnul khatimah. Ya? Alhamdulillah. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah,
yang terakhir sekali, ya, yang terakhir sekali, kita usaha, kita ikhtiar dan kita berserah pada Allah. Di sebalik pandemik, di sebalik ujian yang berlaku, usaha, ikhtiar, berserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau nak ambil vaksin, barang sesiapa yang fikir ambil vaksin boleh mencegah diri daripada COVID, silakanlah. Bagi yang tak nak ambil vaksin, terpulanglah. Sebab vaksin, hukum majlis fatwa kata harus. Harus maknanya harus untuk kita ambil atau harus untuk kita tak ambil. Tapi ada setengah orang yang tak tahulah, dia faham kot celah mana fatwa tu, dia nak paksa orang pula pergi ambil. Sepatutnya tak ada paksaan. Kalau dalam urusan agama Allah, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Nah, bagaimana pula kamu berusaha untuk memaksa manusia untuk mengambil ubatan atau rawatan atau pencegahan tertentu? Masya Allah. Kan? Kalau masuk Islam pun tidak ada paksaan. Bagaimana pula kita ingin memaksa orang untuk mengambil ubat tertentu, rawatan tertentu, pil tertentu, vaksin tertentu? Jadi tuan-tuan, lu fikirlah sendiri. Nak ambil vaksin silakan, tak ambil vaksin silakan. Kalau kita ada alternatif rawatan Islam yang lain, boleh mencegah penyakit, boleh merawat penyakit. Seperti kita kata makan apa nama ni, madu ke, habbatus sauda ke, cengkeh ke, pati lemon ke, minum air penawar ke, minum air zam-zam ke, atau beberapa teknik perawatan atau perubatan Islam yang lain, silakan. Itu dalam kategori usaha ikhtiar untuk mengatasi penyakit. Itu dikira sebagai jihad fi sabilillah. Ya, alhamdulillah. Begitu tuan-tuan. Ya. Jadi di sebalik cabaran pandemik yang ada ni, kita sentiasa berpegang kepada nasihat ini. Saya menasihati diri saya, isteri saya, anak-anak saya, adik-beradik saya, mak bapak saya, ipar dua jiran tetangga saya, supaya sentiasa beriman dan beramal soleh. Yang kedua, sentiasa melazimi zikrullah ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengerti Allah hati sentiasa tenang. Yang ketiganya, melazimi majlis ilmu. Kita dengar Al-Quran, dengar hadis, dengar tafsir, dengar fiqh, dengar sirah, dengar syama'il Muhammadiyah, dengar penjelasan hukum daripada ulama. Berada dalam majlis ilmu, penuh dengan keberkatan, beramal dengan ilmu. Akhirnya kita akan merasai kemanisan dalam melakukan ibadat. Ya, bila kita rasa manis dalam melakukan ibadat, kita tak berpada dah dengan nikmat-nikmat dunia ni. Kan? Tak adalah sifat-sifat tamak pada kita. Kan? Tu. Sebab kita nampak dah jalan perjalanan menuju akhirat. Hidup sebenar, hidup akhirat. Berapa lama kita nak duduk dengan isteri kita? Cukup masa isteri mati, suami jadi bapa tunggal. Cukup masa suami mati, isteri jadi janda. Suami apa, bapa meninggal, anak jadi yatim. Berapa lama kita boleh jamin nyawa kita? Kalau tak mati dengan pandemik, mati juga kita satu ketika nanti, kerana Allah yang menentukan hidup dan mati kita. Tetapi lepas mati itu pun nasib kita. Inilah pentingnya untuk kita sentiasa beri komitmen pada beriman, beramal soleh, menyampaikan sesuatu dengan kebenaran, dan sentiasa berpesan pada manusia supaya berpegang dengan nilai kesabaran dalam kehidupannya. Kalau tak ada empat elemen ni dalam hidup kita, rugi kita. Innal insana lafi khusr. Semua manusia rugi belaka. Melayu, Cina, India, Afrika, Bangla, Vietnam, Nepal, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Tanjung Rambutan, semua rugi belaka. Justru kita tak nak rugi tuan-tuan. Kita nak untung. Untung kita pegang pada empat perkara ni yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia semuanya rugi belaka. Tak kira manusia jenis mana, kulit mana, iklim mana, peta mana, duk mana sekalipun. Kecuali bila mereka beriman pada Allah dan melakukan amal soleh, tak rugi. Berpesan-pesan dengan kebenaran, tak rugi. Berpesan-pesan dengan kesabaran, tak akan rugi. Maka sentiasa ganjaran daripada akaun pribadinya di dunia dan akhirat, dia akan juga memperoleh ganjaran daripada akaun-akaun murid-muridnya terhadap pesanan iman, amal, kebenaran dan kesabaran itu, turut dialirkan pahala pada akaunnya dunia dan akhirat. Alhamdulillah.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dalu 'alal khairi ka fa'ilih wa ad-dalu 'alal syarri ka fa'ilih." Orang yang menunjukkan seseorang dengan kebaikan, dia akan mendapat ganjaran pahala sebagaimana pembuatnya. Dan orang yang menunjukkan seseorang dengan kejahatan, dia akan mendapat balasan sebagaimana pembuatnya. Jadi kita usahalah melazimi diri dengan majlis ilmu, iman dan amal, sentiasa redha dengan ujian yang Allah tentukan ke atas kita. Di samping itu kita usaha ikhtiar dan berserah diri pada Allah. Mudah-mudahan Allah sentiasa mengampuni dosa kita, merahmati kita, sentiasa menunjukkan kita jalan kebenaran dan memberi kita kenikmatan dalam melakukan ibadat. Sentiasa mencelikkan mata hati kita, ibadat yang kita buat adalah merupakan bekalan untuk masa depan akhirat.